Halo teman-teman, bertemu kembali bersama saya di channel saya Jewa Biring. Apa kabar teman-teman dari Sabang sampai Merauke? Semoga kabar baik-baik saja. Kali ini teman-teman, saya akan berbagi informasi kepada teman-teman dimanapun berada ya. Kali ini saya akan berbagi informasi yaitu bagaimana cara mencampur antara dua atau tiga bibit di dalam satu botol parfum agar aroma tersebut lebih nyaman dan lebih enak ketika kita menggunakan parfum tersebut. Nah, kali ini teman-teman, mengapa saya berbagi informasi dalam melakukan pencampuran antara dua atau tiga bibit? Karena apabila teman-teman dalam mencampur dua atau tiga bibit dan bandingan antara satu bibit dengan bibit yang lain itu tidak cocok, maka aroma yang kita peroleh akan zonk, teman-teman. Artinya tidak enak gitu. Jadi bagaimana caranya agar aroma parfum yang kita racik, yang kita mix, yang kita campur berhasil dengan indah sehingga teman-teman menggunakannya sangat nyaman dan hanya teman-teman yang memiliki aroma parfum jenis tersebut. Jadi untuk aroma parfumnya itu tergantung teman-teman ya, tergantung teman-teman memadukan parfum apa dengan merek parfum apa dipadukan. Itu tergantung selera, selera setiap orang gitu. Itu pasti berbeda-beda teman-teman. Namun saya kasih contoh teman-teman agar nantinya teman-teman mendapat masukan ketika akan membeli parfum, teman-teman dapat meracik ataupun nge-mix antara dua atau tiga bibit dengan baik teman-teman. Contohnya begini teman-teman, ini media botol 30 ml. Nah, kita akan mencampur, saya beri tiga bibit teman-teman di dalam satu botol. Nah, bagaimana caranya? Contohnya saya ambil itu aroma merek parfum yang pertama, ini Lavin Modern, teman-teman. Ini merek Lavin Modern akan saya padukan dengan yang namanya merek Bulgari Extreme. Nah, saya akan mencampur dan satu lagi dengan yang namanya Christina Aguilera, teman-teman. Ini hanya contoh teman-teman ya. Kalau aromanya teman-teman bebas pilih aroma apa, tergantung selera ya. Jadi ini ada tiga bibit, saya akan campurkan di dalam satu botol agar menghasilkan aroma yang baru. Nah, teman-teman kita harus pintar memilih yang mana di antara ketiga ini yang lebih kuat ketajamannya. Jadi teman-teman jangan sekali-sekali mencampur bibit dengan menggunakan yang kuat lebih banyak daripada aromanya yang lembut. Kenapa? Karena apabila contohnya 1:1 saja, maka aroma yang lembut tersebut akan hilang dan tidak tercium teman-teman. Oleh sebab itu, maka kita harus mencampur dengan aroma yang lembut lebih banyak daripada aroma yang tajam. Jadi begini teman-teman, di antara ketiga bibit ini perbandingan yang ketajamannya sama, itu ada dua. Ada dua antara Bulgari Extreme dengan Christina Aguilera. Nah, ini sama. Jadi, teman-teman, jadi kita ini 1:1 teman-teman. Contohnya ini 30 ml ya, 30 ml. Dan kita menggunakan campuran nantinya absolutnya 5 ml sehingga sisanya itu 25 ml. 25 ml itu kita bagi 3. Nah, kekuatannya berbeda-beda. Dikarenakan ini Lavin Modern lebih lembut, maka yang kita gunakan 10 ml adalah Lavin Modern. Sehingga sisa itu 15 ml
15 mili dikarenakan kekuatan aroma parfum ini Bulgari Extreme dengan Christina Aguilera sama, maka kita bagi dua. Sehingga ini 7,5 mili, ini 7,5 mili, sehingga 15 ditambah 10 menjadi 25 mili ditambah soft. Absolut, maksud saya absolutnya itu 5 mili sehingga menghasilkan aroma ini, teman-teman. Jadi ketika kita gunakan aroma tersebut, maka ketiga bibit ini akan tercium, teman-teman. Baik aroma Christina Aguilera, baik Bulgari Extreme, dan juga Latin Modern, itu juga akan tercium dengan aroma dipadukan antara satu. Maka hasilnya akan baik, teman-teman. Nah, itu masukan dari saya, teman-teman. Dan untuk jenis aroma, itu tergantung teman-teman yang memilih merek apa yang cocok dipadukan. Dan saran saya pada teman-teman, apabila teman-teman membeli parfum Revel ini, berkonsultasi dengan penjual parfumnya, yang mana lebih kuat, yang mana lembut, dan bandingannya, teman-teman. Jadi nanti teman-teman juga dapat masukan kepada orang yang menjual parfum tersebut. Demikian, teman-teman, sehingga nantinya kita bisa semprot dengan aroma sesuai dengan selera kita, teman-teman. Jadi itu masukan dari saya, teman-teman. Semoga bermanfaat kepada teman-teman dimanapun berada. Dan seperti biasa, teman-teman, tetap semangat dalam melakukan segala pekerjaan yang teman-teman jalankan. Dan jangan pernah menyerah, teman-teman. Kenapa? Untuk mencapai kesuksesan itu tidak semudah membalikkan telapak tangan. Itu harus perlu dengan yang namanya percobaan. Kesuksesan diperoleh dikarenakan terus mencoba dan berani gagal, dicoba lagi. Yakinlah, teman-teman juga akan sukses. Salam sukses dari saya, teman-teman. Tetap semangat dari Sabang sampai Merauke. Sampai bertemu kembali di video saya selanjutnya. Dan jangan lupa, teman-teman, like, subscribe, dan komen, teman-teman. Dan kita dapat berbagi informasi antara satu dengan yang lain. Salam, bye-bye.